Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini, saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul The Rain. Series ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Lucas Lingard, Alba August, Angela Bundelvik, Lucas Loken, Michael Folkert, Jessica Dinek, Sonny Lindberg, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Series ini terdiri dari 3 season, yang mana saya akan membahas season pertamanya lebih dahulu. Pembahasan pada season yang pertama akan saya bagi menjadi 2 part. Untuk kisahnya sendiri, series ini berkisah mengenai virus mematikan yang terbawa oleh air hujan. Hingga siapapun yang terkena oleh air hujan, mereka akan langsung mati secara mengenaskan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton seriesnya namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton seriesnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Simon yang terburu-buru karena tes ujian kelompok kelasnya akan dimulai. Setibanya di ruang ujian, Simon disambut oleh beberapa temannya yang merupakan bagian dari kelompoknya. Mereka semua pun saling bercanda dan juga tertawa sebab ujian ini adalah ujian terakhir sebelum mereka lulus. Namun, beberapa saat kemudian, datanglah ayah dari Simon yang bernama Frederick yang langsung memaksa Simon untuk pergi dari sana. Simon pun tak tahu tentang apa yang dilakukan ayahnya. Apalagi, ujian itu adalah penentu nilai kelulusan nantinya. Di tengah jalan, Frederick mengatakan jika hujan mematikan akan segera turun. Simon pun tak tahu maksud dari ayahnya. Di tengah perjalanan, terjadi kecelakaan mobil yang membuat akses jalan pun menjadi macet. Frederick mengajak keluarganya untuk turun dari mobil dan mengikutinya ke suatu tempat. Frederick berlari selagi memastikan jika hujan masih belum turun. Tak disangka, Frederick mengajak keluarganya untuk masuk ke bunker bawah tanah. Tepat ketika mereka telah masuk ke bunker bawah tanah, hujan pun mulai turun. Di dalam bunker, Frederick terpaksa berpamitan kepada keluarganya sebab ada yang harus dia kerjakan. Frederick berpesan kepada Simon jika dia harus menjaga adiknya yang bernama Rasmus. Frederick harus pergi ke suatu tempat sebab hanya Frederick lah yang bisa menghentikan semua ini. Sebelum pergi, Frederick kembali berpesan kepada Simon jika Rasmus adalah kunci dari semua ini. Frederick berjanji jika dia akan kembali secepat mungkin. Simon pun tak tahu maksud dari ayahnya. Belum sempat Simon bertanya, Frederick pun langsung pergi dari sana. Ketika ibu dari Simon sedang membuatkan secangkir coklat, Rasmus dan Simon sudah tak berada di tempatnya. Tak disangka, Simon membukakan gerbang masuk sebab ada ketukan dari luar. Simon mengira jika suara ketukan itu adalah ayahnya. Dan ketika Simon membuka pintu bunker, terdapat seorang pria yang menarik baju dari Rasmus. Ibu Simon pun terpaksa mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kedua anaknya. Pada akhirnya, ibu Simon yang terkena air hujan langsung merasakan kesakitan dan meninggal secara mengenaskan.
Simon merasa bersedih atas kematian ibunya. Kini, tersisa Simon dan adiknya lah yang masih bertahan hidup di dalam bunker. Simon berusaha menghubungi ayahnya, namun tak ada sedikit pun sinyal di dalam handphonenya. Saat tengah sendirian, Simon merasa takut dan sangat berharap agar ayahnya segera kembali. Berhari-hari telah dilalui Simon bersama adiknya. Ketika Simon mengecek data bunker di salah satu tablet, ternyata ada bunker lain yang menjadi tempat untuk bertahan hidup. Simon pun seketika merasa senang. Sialnya, ketika Simon berusaha menghubungi bunker yang lainnya, koneksi sinyal pun tak terdeteksi. Simon kemudian teringat walkie-talkie yang berada di suatu tempat. Simon memanfaatkan walkie-talkie tersebut untuk menghubungi seseorang yang mungkin masih selamat sepertinya. Saat terhubung dengan seseorang, Simon berusaha meminta tolong kepadanya. Namun, orang itu malah menyuruh Simon agar tak keluar dari bunker, sebab keadaan di luar bunker sangat berbahaya. Simon pun kembali bertanya tentang di mana dia berada. Orang itu menjawab jika dia juga berada di dalam bunker bawah tanah. Orang itu menjelaskan jika ada virus yang terbawa oleh hujan yang menyebabkan seseorang langsung tewas jika terkena oleh air hujan. Simon kemudian kembali bertanya apakah orang itu mengenal Frederick atau ayahnya. Belum sempat menjawab, sinyal orang itu pun langsung terputus. Saat malam hari, ketika Simon tengah tidur, dia tak melihat adiknya yang berada di ranjang tidurnya. Simon pun mendatangi ruang tengah untuk mencari adiknya. Ketika sudah bertemu dengan Rasmus, Simon bertanya mengapa Rasmus berkeliaran saat tengah malam. Rasmus pun menjawab jika dia baru saja melihat ayah mereka. Simon pun mengira jika adiknya hanya sedang bermimpi. Keesokan harinya, Simon kembali berusaha untuk menghubungi seseorang melalui walkie-talkie. Sayangnya, tak ada satupun jawaban dari orang lain. Saat Simon mendatangi adiknya, Rasmus bertanya kepada kakaknya tentang kapan ayah mereka pulang. Simon pun hanya bisa menjawab jika ayah mereka akan segera pulang. Simon berusaha menenangkan adiknya yang merasa takut dan merasa rindu dengan orang tuanya. Di masa lalu, Simon teringat sesuatu mengenai ayahnya yang melakukan hal aneh kepada Rasmus. Simon merasa bimbang dan sering bertanya-tanya di dalam hatinya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menghilangkan rasa bosannya, Simon mengajak Rasmus untuk menanam beberapa sayuran selagi menunggu ayah mereka pulang. Beberapa pekan telah dilalui oleh Simon dan juga Rasmus. Mereka berdua saling bercanda untuk menghilangkan stres. Kini, 5 tahun pun telah berlalu. Simon dan juga Rasmus telah tumbuh besar di dalam bunker. Simon merawat adiknya dengan sebaik mungkin. Walaupun sudah 5 tahun berlalu, Rasmus masih saja memikirkan ayahnya yang tak kunjung pulang. Saat Rasmus sedang tidur, Simon memberanikan dirinya untuk melihat keadaan di luar bunker. Simon memakai baju pelindung yang dipakai juga oleh ayahnya sebelumnya. Ketika Simon berada di luar bunker, dia melihat keadaan jalanan yang sangat kacau. Puluhan mobil tergeletak di jalanan hingga diselimuti oleh rerumputan. Ketika Simon mendatangi salah satu rumah sakit, dia melihat banyak sekali tengkorak manusia yang sudah mengering. Seketika, Simon pun langsung bergegas untuk kembali pulang ke dalam bunker. Keesokan harinya, ketika Rasmus baru terbangun dari tidurnya, Simon mengatakan jika dia akan mengajak Rasmus untuk keluar dari bunker. Hal ini pun membuat Rasmus merasa sangat senang. Keinginan Rasmus untuk bisa kembali melihat langit pun akan terwujud. Akan tetapi, ketika Simon dan Rasmus tengah beristirahat, ventilasi di dalam bunker pun tiba-tiba tersumbat. Hal ini membuat Simon dan Rasmus tidak bisa bernafas. Rasmus menyeret Simon yang tengah pingsan untuk pergi keluar bunker.
Saat berada di luar bunker, terdapat beberapa orang yang menodongkan senjatanya ke arah Simon dan juga Rasmus. Kemudian, cerita pun flashback ke seorang pria bernama Martin yang menyandera Simon sebelumnya. Martin dahulunya adalah seorang pasukan militer yang ditugaskan saat wabah virus hujan baru saja menyebar. Martin menjadi prajurit pertama yang akan bertugas menjaga perbatasan bagi siapa saja yang akan melewatinya. Beralih ke masa sekarang, Martin merupakan pemimpin dari kelompok yang menyandera Simon. Simon berusaha meminta tolong kepada Martin agar dia tak menguncinya di sebuah ruangan. Simon kemudian berbicara dengan seorang wanita bernama Beatrice yang terlihat merasa kasihan kepada Simon. Beatrice mengatakan jika kelompoknya hanya berniat mencari makanan dari satu tempat ke tempat lain. Setelah Martin dan kelompoknya telah mengambil beberapa barang milik Simon, dia pun berencana pergi dari sana. Saat Martin akan pergi, Simon mencoba memancing perhatian dari Martin dengan mematikan seluruh daya. Simon mengatakan jika dia memiliki peta bunker makanan di dalam tabletnya. Ketika Martin meminta tablet tersebut, Simon pun langsung membantingnya. Dengan cerdasnya, Simon melakukan ini semua agar hanya dialah yang mengetahui tempat tersebut. Hal ini pun membuat Martin membebaskan Simon agar Simon menunjukkan bunker makanan itu. Cerita kembali flashback ke masa lalu dari Martin ketika dia berjaga di wilayah perbatasan. Pada saat itu, terdapat seorang wanita yang baru saja melahirkan sedang menggendong anaknya melewati perbatasan. Martin memiliki tanggung jawab untuk menembak siapa saja yang melewati perbatasan, sebab mereka semua telah terinfeksi. Akan tetapi, Martin tak memilih untuk menembak wanita itu. Beralih ke masa kini, Martin menyuruh Simon agar menunjukkan tempat dari bunker makanan berada. Di tengah jalan, Simon pun berkenalan dengan kelompok dari Martin yang bernama Patrick, Lea, dan juga Jean. Martin bersama kelompoknya sudah menyusuri beberapa tempat demi mencari makanan. Kemudian, cerita kembali flashback ke masa lalu dari Martin ketika seluruh pasukan militer tiba-tiba tewas. Ternyata, sumber tewasnya mereka semua adalah wanita yang dibiarkan melewati perbatasan oleh Martin. Di dalam tenda, tersisa satu orang pasukan yang tiba-tiba menjadi kejang dan memuntahkan beberapa cairan. Martin yang ketakutan pun langsung bergegas untuk pergi dari sana. Dan itulah kisah kelam dari Martin. Beralih ke masa kini, ketika mereka semua tengah berjalan, muncullah salah satu mobil yang dinaiki oleh kedua orang dengan pakaian yang aneh. Kedua orang itu memiliki drone yang dapat mendeteksi manusia. Martin menjelaskan kepada Simon jika kedua orang itu adalah pasukan yang bertugas membasmi manusia yang masih selamat. Ketika kedua orang itu mengejar seorang wanita, Martin mengajak kelompoknya untuk kabur, sebab ini peluang mereka untuk melarikan diri. Simon yang memiliki rasa kemanusiaan, dia pun berniat untuk menolongnya. Melihat hal itu, Beatrice pun kemudian memihak kepada Simon. Tak ada pilihan lain, Martin pun mengikuti keinginan dari Simon. Wanita asing yang dikejar oleh kedua orang itu juga dibunuh oleh Martin. Alasan Martin membunuhnya, sebab wanita itu telah menyentuh air. Simon yang melihatnya pun seketika merasa terkejut. Martin lalu menjelaskan kepada Simon jika ada beberapa peraturan yang tak boleh mereka lakukan di alam liar. Peraturan terpenting yaitu dengan tidak menyentuh air. Sebab seluruh air di alam liar telah terkontaminasi dengan virus hujan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Martin pun memutuskan untuk beristirahat sejenak bagi kelompoknya. Kini, Simon dan juga Rasmus mulai diterima baik di kelompok dari Martin. Pagi harinya,
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Martin kemudian bertanya tentang kapan mereka tiba. Martin merasa emosi sebab dari kemarin Simon tak memberikan kepastian terhadap tempat dari bunker makanan tersebut. Martin mengancam akan membunuh Simon dan juga Rasmus jika dia menipunya. Saat sedang berjalan, Rasmus tak sengaja menyentuh air di bagian kaki kanannya. Martin yang melihatnya langsung berencana untuk menembak Rasmus. Namun, Beatrice memastikan jika kaki Rasmus tak tersentuh air sebab sepatunya yang anti air. Pada akhirnya, mereka pun telah tiba di bunker makanan berkat pengetahuan dari Simon. Saat Simon membuka bunker itu dengan telapak tangannya, Martin pun merasa terkejut sebab Simon memiliki akses dengan bunker itu. Martin bertanya tentang siapa Simon sebenarnya, namun Simon enggan menjawabnya. Di dalam bunker itu, Simon menemukan handphone ayahnya yang menandakan jika Frederick pernah berada di tempat itu. Simon kemudian menunjukkan hal tersebut kepada Rasmus tentang ayah mereka yang pernah berada di tempat itu. Saat Simon memutar salah satu video, terdapat seorang pria yang menyuruh Frederick untuk datang ke kantor pusat Swedia. Simon pun merasa senang sebab kini mereka bisa menemukan keberadaan dari Frederick. Di lain sisi, saat Beatrice akan tidur, dia teringat masa lalunya ketika awal ketemu dengan Martin dan juga Patrick. Pada waktu itu, Martin berencana merampok barang milik Beatrice dan juga teman-temannya. Beralih ke masa kini, Simon menjelaskan kepada Martin jika ayahnya berada di kantor pusat Swedia. Dengan begitu, mereka semua memiliki harapan hidup jika berhasil bertemu dengan Frederick. Sebab, Frederick merupakan seseorang yang berniat mencari obat dari virus hujan yang mematikan. Martin pun tak ingin mencari keberadaan dari ayah Simon. Setelah mendengar jawaban itu, Simon bersama Rasmus memutuskan untuk pergi berdua mencari ayah mereka. Di dalam bunker, Lea yang baru terbangun bertanya-tanya tentang keberadaan dari Simon dan juga Rasmus. Martin pun menjawab jika Simon memutuskan pergi mencari ayahnya. Beatrice yang mendengar hal itu, dia pun berniat menyusul Simon sebab Simon tak terlihat seperti orang jahat. Kini, Beatrice bersama Lea dan juga Jin akan ikut menyusul Simon. Beralih ke Simon, kini dia pun telah tiba di sebuah kota yang terlihat sunyi dan juga tak berpenghuni. Simon pun merasa terkejut dengan apa yang dia lihat. Saat Simon memasuki salah satu kendaraan, muncullah Beatrice bersama teman-temannya yang mengejutkan Simon. Mereka semua pun tertawa bahagia dan saling akrab satu sama lain. Kemudian, mereka semua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu rumah. Jin bersama Lea berencana menyusuri suatu ruangan di rumah tersebut. Simon dan Beatrice dan juga Rasmus yang tengah berbincang, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang berperilaku ganas demi mendapatkan makanan. Simon yang melarikan diri dari sana harus berpencar dengan Beatrice dan juga Rasmus. Simon pun merasa panik sebab dia tak tahu harus pergi kemana. Di lain sisi, Martin bersama Patrick pun memutuskan untuk menyusul Simon dan juga yang lainnya. Beralih ke Simon, saat dia sedang berada di suatu tempat, terdapat seorang anak kecil yang terus melihat Simon. Sementara itu, Rasmus bersama Beatrice berhasil melarikan diri ke sebuah rumah yang tak berpenghuni. Simon yang bersama dengan anak kecil sebelumnya kemudian bertanya tentang di mana orang tua dari anak tersebut. Anak itu pun hanya diam saja. Dari suatu arah, muncullah seorang ayah dari anak tersebut. Pria itu menyuruh Simon agar segera pergi. Sebab, seluruh manusia yang tersisa berperilaku layaknya binatang yang kelaparan. Beralih ke Martin, saat Patrick melemparkan benda yang dia pegang, muncullah sebuah peta dari benda tersebut. Di dalam peta itu, terdapat dinding besar yang seakan menjadi penghalang dengan dunia luar. Beralih ke Simon, Simon yang tak tega melihat kedua orang tersebut kelaparan,
dia pun membagikan semua makanannya. Pria itu kemudian mengatakan jika baru kali ini dia melihat manusia yang berperilaku layaknya manusia. Pria itu juga mengatakan jika dia akan pergi ke perbatasan demi menemui seorang dokter yang ikhlas mengobati semua orang. Saat kedua orang itu akan pergi, mereka dihadang dan dibunuh oleh sekelompok orang demi merebutkan makanan yang diberikan oleh Simon. Simon yang ketakutan pun langsung berlari ke tempat sebelumnya untuk mendatangi teman-temannya. Saat sudah bertemu dengan yang lainnya, Simon mengajak mereka semua untuk segera pergi. Akan tetapi, muncullah seorang pria yang mengancam mereka dengan pisau di tangannya. Pria itu berhasil menyandera Rasmus yang tengah lengah. Dari arah belakang, muncullah Martin dengan Patrick yang menyuruh pria itu agar melepaskan Rasmus. Akan tetapi, pria itu pun memilih untuk menusuk perut dari Rasmus. Dengan bergegas, mereka semua pun membawa Rasmus ke bunker terdekat. Sayangnya, saat tiba di bunker itu, seluruh barang dan makanan telah habis tak tersisa. Simon pun seketika merasa sangat panik. Petrus yang melihat Rasmus tengah kesakitan, dia pun merasa tak tega dengan keadaannya. Di ruangan lainnya, Martin menunjukkan peta yang dia temukan kepada Simon. Di peta itu, terdapat dinding besar yang menutup akses ke dunia luar. Martin berpikiran jika dinding itu merupakan perbatasan aman dari virus hujan yang terjadi. Di luar bunker, Jin seketika teringat masa lalunya saat dia diselamatkan oleh seorang keluarga yang baik kepadanya. Di dalam bunker, Simon mengatakan jika ada seorang dokter di perbatasan kota yang dia ketahui dari seorang pria yang dia temui sebelumnya. Rasmus yang tak bisa berjalan, membuat mereka pun harus memikirkan rencana yang lain. Di luar bunker, Lea mengabarkan jika dia melihat mobil patroli di jalanan kota. Demi keselamatan sang adik, Simon memutuskan untuk memancing mobil patroli tersebut. Benar saja, rencana mereka pun akhirnya berhasil untuk merampas mobil tersebut. Di dalam bunker, Petrus terlihat menyukai Rasmus dari tatapan matanya. Sementara itu, Martin yang menyandera pengendara mobil patroli, dia pun berniat membunuh mereka. Di samping itu, Jin yang melihat tato ular di salah satu sandera, dia pun seketika merasa panik dan menyuruh Martin agar segera membunuh mereka bertiga. Martin kemudian menyuruh mereka semua agar naik ke dalam mobil selagi dia membunuh pengendara mobil sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan nyawa dari Rasmus. Saat Jin tengah tertidur, dia kembali teringat masa lalunya saat dia diselamatkan oleh seorang keluarga yang menyambutnya dengan baik. Jin pun merasa senang dan sangat berharap jika dia bisa menjadi bagian keluarga dari mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Martin pun membangunkan mereka semua sebab mereka telah tiba di sebuah kota. Di tempat itu, Martin menerbangkan drone pendeteksi manusia yang diambil dari petugas patroli sebelumnya. Pada akhirnya, mereka pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang dokter. Simon sangat memohon agar dokter itu menyelamatkan nyawa adiknya. Dengan senang hati, dokter itu pun menjahit luka dari Rasmus. Di luar ruangan, Jin kembali teringat saat seorang keluarga yang membantunya akan dibunuh oleh seseorang. Orang yang membunuh keluarga yang menyelamatkan Jin
memiliki tato ular di tangannya. Sebab itulah, Jin merasa terkejut saat melihat pria bertato ular sebelumnya. Saat Rasmus tengah dioperasi, dokter itu bertanya tentang tujuan dari Simon. Simon pun menjawab jika dia mencari ayahnya yang bernama Frederick. Seketika, dokter itu pun merasa terkejut. Dokter itu kemudian mengajak Simon dan juga Rasmus untuk mengikutinya. Tak disangka, dokter itu juga memiliki bunker bawah tanah dan juga memiliki akses masuk. Simon bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya dokter tersebut. Dokter itu mengatakan jika dia dahulunya bekerja untuk Apollon yang merupakan tempat bekerja dari ayah Simon. Akan tetapi, dokter itu tiba-tiba mengejar Simon dan mengatakan jika ayah dari Simonlah yang menjadi dalang dari kekacauan yang terjadi. Di jalanan, ketika petugas patroli sebelumnya tiba-tiba kembali muncul dengan keadaan yang sehat. Jin bersama Patrick pun bertanya kepada Martin mengapa petugas itu belum mati, sebab sebelumnya Martin telah membunuhnya. Belum sempat Martin menjelaskan alasannya, Jin pun mendatangi pria bertato ular dan menembak kepalanya. Jin berniat membalaskan dendamnya atas perbuatan pria itu di masa lalu. Pada akhirnya, Jin pun tertangkap oleh petugas patroli. Martin bersama Patrick kemudian mendatangi Beatrice dan juga Lea untuk mengajak mereka berdua agar segera pergi dari sana. Di dalam bunker bawah tanah, Rasmus akan disiksa oleh dokter sebelumnya sebagai balasan atas perbuatan Frederick. Beruntungnya, Patrick tiba tepat waktu. Setelah itu, mereka semua pun bergegas untuk pergi dari sana. Kini, mereka pun harus melanjutkan perjalanan tanpa Jin. Patrick yang masih kepikiran tentang Jin, dia pun memarahi Martin sebab Martin tak membunuh ketiga petugas sebelumnya. Patrick mengatakan jika Martin kini telah berbeda. Martin sudah tak seperti dahulu lagi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di salah satu rumah. Kini, mereka semua pun sangat kehilangan sosok Jin yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Di akhir cerita, Martin berpegangan tangan dengan Simon dan kemudian part yang pertama pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada part yang pertama. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan untuk lanjutan ceritanya, silakan tunggu part yang kedua.